nak capai makam rohani, duit dia kena pergi kat saya. Maka kita tengok, saya bukan komplain lah. Kalau ada orang tarekat, saya tak marah dia. Saya saja sebut, ni tarekat di Afrika, bukan di sini. Maka kita tengok setengah orang guru tarekat di Afrika. Anak murid disuruh pesan untuk zuhud, tapi Tok Syekh kaya. Anak murid naik motor kat Chai, Tok Syekh naik BMW 7 Series. Kenapa awak naik kat Chai? Makam belum sampai. Makam duit tu lah. Anak murid dapat duit sikit, bagi ke Tok Syekh. Kerana kononnya itu mendekatkan diri pada Tuhan. Di Malaysia pun ada kes. Tok Syekh buat rumah 1 juta lebih. Anak murid rumah pun roboh. Bini pun gaduh. Dapur tak bagi duit. Tapi dia kata nak mendekatkan diri pada. Dia kata pada zaman Rasulullah sahabat bagi duit. Tapi bukan pada Nabi. Beri duit pada perjuangan Islam. Nabi itu sendiri keluar daripada rumahnya dalam keadaan kelaparan. Orang beri duit kepada kerajaan Islam. Tapi antara bau kiri dan kanan Umar sebagai khalifah, beberapa tampung bajunya yang dijahit. Tidak ada siapa di kalangan syekh-syekh itu mengambil sebarang interest dalam soal kerohanian orang lain. Duka cita ramai orang ingin menuju Tuhan, tetapi dia tidak berjumpa jalan Tuhan. Dijumpa jalan orang yang mengambil kesempatan menggunakan nama Tuhan. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita menuju pada Allah Azza wa Jalla. Baca buku-buku yang valid, buku-buku yang authentic. Baca Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi kumpulkan hadis-hadis yang jika kita baca, kita akan dekat diri dengan Allah Azza wa Jalla. Kita akan tahu ini jalan Nabi. Jalan saya, jalan Tok Syekh apapun, semua tak ada siapa dapat jamin. Satu-satunya jalan yang dijamin ialah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mencari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.